Nanti bila besar, kena ngalor. Jaga belakang ni. Kalau setakat Mimi sorang tu bolehlah aku jaga. Tak ada masalah. Tapi buat-buat demo ni kena atau piti tu tak boleh buat belanja. Budak-budak ni anak saudara kita. Bukan orang lain. Anugerah Tuhan ni. Dari awak kita. Kalau siapa nak jaga, baiklah. Jangan terungkit panik. Ya, Bokter. Kan aku royak dah tadi. Kalau Mimi sorang aku boleh jaga, tak ada masalah. Lama lagi kau ni?
ko si Yesu. Apa Yesu ini kali? Ay sai enak buah itu. Sebesar mana cinta kerasa tapi ilahi lebih menyayangi, namun ku redo kerana berbangga di kurnia men. Ah, maknya. Saya kerja shift malam tu. Balik lewat. Ah, yelah. Masak apa tu untuk buka? Nampak sedap tu. Adalah. Nanti saya hantar ke abang, eh? Yelah. Abang, hati-hati ya bawa ambilan. Baik. Hujanlah. Masak apa? Hari ini special. Mak masak lauk favorite ayah kau. Assalamualaikum. Abang Din ada di dalam. Ke dia keluar ambil pesakit? Pesan kat dia, habiskan nasi. Ish, geramnya Mak Teh. Kadang dia tinggal sikit je nasi. Kan seronok kalau ayah boleh buka puasa dengan kita sekali. Ini kena kerja pula. Ha, jangan raya pun dia kena kerja dah. Ha, takut. Tolong bagi Abang Din, ya? Baik, Mati. Siapa itu? Ah, itu Dr. Firdaus. Baru lapor diri hari ini. Mak Teh pergi dulu, ya? Ah, ya, baik, Mak Teh. Doktor. Siapa itu? Assalamualaikum, Mak Teh. Mak Teh. Waalaikumsalam, Mak El. Oh, doktor. Jemput, jemput masuk. Sila. Mak Teh. Ya. Saya datang nak pulangkan mangkuk tingkat Mak Teh. Sedap Mak Teh masak. Oh, doktor pun rasa, ya? Abang Din bagi, ya? Oh, baguslah. Abang Din tak ada. Mak hantar makanan lagi, ya? Ada. Tak apalah. Korang makan sama-sama untuk buka nanti, ya? Terima kasih, cikgu. Adalah. Nanti saya hantar ke abang, eh? Abang, hati-hati bawa ambulans, ya? Mak Teh rindu dia. Mak Teh rindu nak masak untuk dia.
apalah, Doktor. Selagi Mati hidup, Mati akan tetap hantar makanan ke klinik. Anggaplah itu hadiah dari Mati. Itu saja cara Mati hilangkan rindu Mati pada Abang Din.